Berdasar pantauan Sekretaris Badan Geologi Kementerian ESDM, ketinggian Gunung Anak Krakatau menurun lebih dari 60% pasca meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Selain itu, suara dentuman dari Gunung Anak Krakatau juga tak lagi terdengar. Nah, hanya saja penurunan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini tidak langsung membuat status turun. Artinya, sejak Kamis pagi hingga saat ini, status Gunung Anak Krakatau masih di level 3 atau siaga. Ya, sementara itu untuk jarak aman ini masih di 5 km dari kawah. Kita melihat kondisi kemarin sore itu terkonfirmasi bahwa Gunung Anak Krakatau itu tingginya yang semula 338 meter, sekarang ini ya kira-kira hanya 110 meter. Ya, di dalam foto yang kita ambil dari pos Pasauran itu, bahkan tingginya tidak melebihi dari backgroundnya Pulau Sertung itu loh.